لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلموشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونSidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah dan carilah bekalan dan sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah.Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-74 a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim yang bermaksud dan mereka yang beriman dan berhijrahserta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan maka merekalah orang-orang yang benar merekalah orang yang benar-benar beriman dan mereka memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala Jumaat yang dirahmati dan Jumaat yang dirahmati oleh Allah kita berada pada awal bulan Muharram dan pada 8 Muharram hari iniEsok pada 9 Muharram dan 10 Muharram disunatkan berpuasa Tasu'a dan Ashura sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru sahaja melepasi bulan Zulhijjah, satu ibadah yang besar yang diagungkan oleh umat Islam bagi kita memperlihatkan bagaimana penghijrahan Nabi Ibrahim daripada bumi Palestin membina Baitullahil Haram di Makkah al-Mukarramah.Di atas perintah Allah wa idh bawwa'na bi ibrahim ma kana al bait pada bulan Muharram kita ada satu lagi peristiwa hijrah yang besar peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hijrah ini tidak berlaku pada bulan Muharram dia berlaku pada bulan Rabiul Awal mengikut riwayat yang sahih namun kita menyambut tahun baru Islam ini bukan darilah daripada syariat agama tetapiDia berlaku ketika mana zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Zaman Umar bin Khattab adalah satu zaman penaklukan Islam terhadap negeri-negeri yang dijajah oleh Rom dan Parsi. Pada ketika itu umat Islam berjaya menakluki negeri-negeri tersebut dengan membawa panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka datanglah surat daripada seluruh pelosok negeri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menyebabkan Umar bin Khattabmelakukan satu keseragaman untuk pemerintahan yang baik ataupun manajemen pengurusan yang baik maka dipilih bulan Muharram lepas daripada haji satu bulan yang pertama dalam kalendar umat Islam namun begitu tidaklah salah untuk kita memperingati sejarah Nabi pada bulan apapun hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja hanya kita membaca sejarah malahan perkara yang pentingyang ada dalam hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagaimana hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abi Dawud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu an. Seorang muslim akan selamat, seorang muslim ialah orang yang menyelamatkan saudara muslimnya melalui lidah dan tangannya, dan seorang yang berhijrah ialah sesiapa yang berhijrah daripada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada kita sebut pengajaran daripada peristiwa hijrah, eloklah rasanya kita mengungkap sikit sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berhijrah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada berlakunya peristiwa hijrah, tawaran yang menarik yang ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk dunia semata-mata. Janji-janji yang ditabur agar memperlemahkan perjuangan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun janji tersebut tidak mempersonakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara janji, hendak memberi Nabi sebagai raja Mekah, jikalau engkau wahai Muhammad nak menjadi raja Mekah, malaknat, kami akan tabal kamu menjadi raja. Jikalau engkau nak harta sebahagian daripada harta negeri Mekah ini, kami akan bagi kepada kamu. Dan jikalau kamu mahun, wanita yang paling cantik di bumi Mekah ini, akan aku kahwinkan ia kepada kamu. Dan jikalau akal kamu terosok, kami akan cari seorang tabib, seorang bomo, seorang doktor yang hebat untuk merawat akal kamu. Begitulah tawaran yang diberi oleh Nabi sallallahu oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang kita lihat, jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, setegasnya tauhid yang berada dalam jiwa Nabi dan juga para sahabat. Jikalau kamu mengambil matahari meletak di tangan kananku dan bulan mengambil letakkan di atas tangan kiriku, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan dakwah ini. Ucapan yang tegas ini menggamit kemarahan musyrikin Mekah, sehinggalah mereka telah pun bermusyawarat di Darun Nadwah, iaitu tempat mereka bermusyawarat macam mana cara untuk mereka menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cadangan yang pertama untuk Nabi mengusir Nabi keluar daripada Mekah ini, namun tidak diterima dengan alasan jikalau Muhammad keluar daripada Mekah ini, tentu mereka akan mengambil bantuan daripada negara lain untuk menyerang kota Mekah. Cadangan yang kedua, kita memenjarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memenjarakan Muhammad, namun ditolak juga. Jikalau kita memenjarakan mereka ini, Muhammad ini, sudah pasti pengikut-pengikutnya akan bangkit melawan kita. Yang ketiga, cadangan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cadangan ini dipersetujui oleh semua musyrikin Mekah. Timbul satu persoalan, siapa yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Jahal mencadangkan setiap kabilah menghantar seorang pemuda yang kakah perkasa untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak timbul lagi balas dendam daripada Bani Abdul Muttalib atau Bani Abdul Manaf. Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, perancangan ini disebut oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan mereka merancang wahai Muhammad untuk memenjarakan kamu, mengusir kamu keluar daripada Mekah ini, hatta membunuh kamu. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang, dan perancangan Allah sebaik-baik perancangan. Itulah yang dibuat oleh mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun menyuruh Nabi dan memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Dan bagaimana keadaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar? Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-40 surah At-Taubah, illa tansuru faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana
فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Yang bermaksud, jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya dengan orang-orang kafir mengeluarkannya daripada Mekah, sedang dia salah seorang daripada dua berada dalam di dalam gua kedua-duanya. Di dalam gua di waktu ia berkata kepada sahabatnya, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, jangan engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seruan orang kafir itu rendah dan menjadikan kalimah Allah taala itu maha tinggi. Allah taala maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan terang bagaimana peristiwa hijrah Nabi berlaku. Apa yang saya hendak katakan di sini bukannya sejarah peristiwa hijrah. Apa yang saya hendak sebut di atas mimbar pada hari Jumaat ini ialah pengajaran yang kita ambil daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu persaudaraan yang sebenar, ummatan wahidah yang sebenar, yang telah pun diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perpecahan, perbalahan sesama sendiri oleh orang penduduk asal Madinah terdiri daripada Aus dan Khazraj berjaya diselesaikan oleh bukan anak Madinah tetapi anak kelahiran kota Mekah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada hijrah, Nabi berjaya menyatukan Aus dan Khazraj, yang mana Aus dan Khazraj dua suku bangsa yang berpengaruh. Aus dan Khazraj berbalah sama sendiri, menyebabkan orang Yahudi pada ketika itu menyokong Aus dan selebihnya lagi menyokong Khazraj. Orang Yahudi pada ketika itu memberi senjata kepada Aus bagi melawan Khazraj. Begitulah keadaan Yahudi selama-lamanya. Dialah yang menjadi perancang utama kepada perbalahan umat Islam yang ada pada hari ini. Apabila kita lihat negara-negara Arab yang berkiblatkan Israel, Amerika, laknatullah, telah menjadi lembu yang dicocok hidung. Sama ada negara Saudi, sama ada negara Qatar, sama ada negara Kuwait, sama ada negara Bahrain. Mereka sebuah kesatuan Arab yang tidak boleh dipersatukan, yang tidak boleh menjadi ummatan wahidah, yang tidak boleh kita menjadikan mereka ketua, kerana mereka telah pun dicocok hidung oleh Yahudi laknatullah. Sekalian lama Yahudi memecah belahkan umat Islam, maka Yahudi dan juga Amerika Syarikat pada hari ini menanam semangat asabiyah, semangat perkauman, sebagaimana yang ditanam oleh Yahudi di negara Madinah terhadap kaum Aus dan juga kaum Khazraj. Berlaku perbalahan di antara Aus dan Khazraj. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memanggil kedua-dua ni dengan mengatakan bahawa kamu yang mulia, kamu mulia kerana kamu memberi tempat tinggal kepada kami di Madinah dan kamu menerima Islam di sini, kamu lebih mulia. Itulah perkataan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat peranan Yahudi laknatullah pada hari ini untuk meranakkan bumi umat Islam. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku di Iraq? Banyak mana Amerika Syarikat menyalurkan senjata untuk menjatuhkan Presiden Saddam Hussein. Apa yang berlaku di Afghanistan? Bagaimana Amerika Syarikat dengan ejen-ejen CIA yang menjatuhkan kerajaan Islam Afghanistan, yang membunuh umat Islam di sana. Dan bagaimana dunia melihat Rohingya pada hari ini? Bagaimana umat Islam melihat Rohingya pada hari ini? Hari-hari mereka dibunuh. Mereka meletakkan kerajaan Bangladesh, meletakkan pelarian di satu bangunan. Tidak dipersetujui oleh kaum kufar di sana. Terpaksa dipindahkan ke tempat lain. Kemana kita hendak letak kaum Rohingya tersebut? Dan bagaimana tindakan Yahudi laknatullah ketika pilihan raya yang berlaku di Palestin, pertembungan di antara dua puak, di antara Hamas dan juga Parti Fatah. Parti Fatah telah disalurkan dengan duit yang begitu banyak oleh Yahudi untuk mengalahkan Hamas. Walaupun Hamas sebuah harakatul Islamiyah, sebuah perjuangan Islam, pada ketika itu tidak mempunyai duit, tidak mempunyai kewangan yang banyak, tidak mempunyai kelengkapan yang cukup,
namun berjaya mengekalkan pemerintahan sehingga pada hari ini. Allahu Akbar, beginilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, hasil daripada ikatan persaudaraan yang dijalinkan di atas iman yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan satu ummatan wahidah berjaya ditegakkan di negeri-negara Madinah, dan segala amalan jahiliyah, sistem jahiliyah, penindasan amalan riba yang dimonopoli oleh Yahudi dihapuskan. Sebaliknya umat Islam pada hari ini tidak ada semangat persaudaraan yang menyebabkan suburnya kembali sistem jahiliyah di dalam masyarakat Islam. Ingatlah bahawa umat Islam itu bersaudara. Kita tidak berkelahi dan kita tidak berbalah dalam masalah khilafiyah. Kita menjadi ummatan wahidah. Tetapi sebaliknya kita menentang sebarang anasir-anasir jahat yang cuba menjahanamkan umat Islam yang ada pada hari ini, yang cuba menjahanamkan semangat persaudaraan umat Islam yang ada pada hari ini. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, lihatlah Nabi menyatukan di antara Aus dan Khazraj dan juga di antara Muhajirin dan Ansar di atas satu kalimah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Nabi berjaya untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah dan umat Islam bersatu di atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Seluruh umat Islam di dunia pada hari ini berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama ada umat Islam di benua Arab ataupun umat Islam di benua Asia, masing-masing mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Tetapi kenapa tidak ada semangat ummatan wahidah yang lahir dalam hati umat Islam pada hari ini? Kerana umat Islam telah diracuni dengan pemikiran asabiyah, pemikiran perkauman yang telah pun ditanam oleh kufar, oleh musuh-musuh Islam. Oleh itu sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, ummatan wahidah tidak akan dibina selagi mana kefahaman La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak diterapkan kepada umat Islam pada hari ini. Sidang Jumaat dirahmati oleh Allah, umat Islam yang berpecah belah, umat Islam yang rugi selama-lamanya, umat Islam yang duduk masing-masing suku-suku tidak ambil tahu isu-isu umat Islam. Umat Islam ini akan ditanya, mereka ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana kita umat Islam diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang satu, sakit kita tanggung, sakit kita dia yang tanggung, sakit di badan dia kita yang tanggung, kesusahan penderitaan umat Islam di luar daripada negara ini kita juga turut sama menderita. Darah yang keluar daripada tubuh umat Islam di Rohingya merupakan darah kita. Nyawa yang keluar daripada umat Islam di Rohingya merupakan nyawa kita. Begitulah semangat umat Islam yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terbentuknya sebuah Islam, sebuah negara Islam di bawah Piagam Madinah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum daripada kerajaan Islam Madinah telah ada kerajaan yang hebat sebagaimana kerajaan Rom dan Parsi, dibina di atas ketamadunan yang hebat, zahiriah yang hebat. Mereka membina bangunan yang lebih canggih daripada Madinah, mereka membina tamadun mereka lebih awal daripada Madinah. Namun tamadun Islam yang ditegakkan di atas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Nabi bukannya Nabi membina bangunan yang tinggi sebagaimana Rom. Nabi bukannya diutuskan untuk buat rumah yang cantik sebagaimana tamadun Rom dan Parsi yang kita dapat lihat. Tetapi Nabi membina semangat tauhid yang ada dalam tubuh tuan-tuan masing-masing ketika kita duduk di alam roh, iaitu apabila kita ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Inilah ummatan wahidah yang pertama yang kita duduk di alam roh. Kenapa kita berpecah belah pada hari ini? Oleh kerana kita berpecah belah pada hari ini oleh kerana kita mempunyai ideologi, kita mempunyai pemikiran yang diracuni oleh Barat. Barat apabila mereka menentang umat Islam dengan peperangan, mereka kalah. Yahudi menentang umat Islam dengan peperangan, dengan ketenteraan, mereka kalah. Dan sememangnya kufar dan Yahudi laknatullah merupakan bangsa yang penakut, yang tidak berani. Penakutnya mereka disebut oleh Allah, la tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur.
Mereka tidak berani melawan kamu, wahai Muhammad, secara berhadapan. Kecuali mereka berselindung di balik benteng-benteng yang kukuh. Tetapi Yahudi berjaya mengalahkan umat Islam dengan Ghazwatul Fikr. Iaitu peperangan minda. Peperangan dari segi sudut pemikiran. Itu yang berjaya diselaputi umat Islam dengan pemikiran yang dibawa oleh ideologi-ideologi daripada Barat. Sehingga umat Islam terpaksa terikut dengan ekonomi, dengan politik, dengan keadaan daripada Barat. Hancur umat Islam. Dan umat wahidah tidak berjaya dilaksanakan. Marilah sama-sama kita mengambil semangat hijratul Rasul untuk membina umat wahidah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihim la ayat wa dhikil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata. Innahu huwa as-sami'ul alim. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود سبحانه سبحانه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Sidang Jumaat rahmati oleh Allah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah dengan diberinya syurga di negeri akhirat. Di khutbah yang kedua dalam masa yang singkat ini. Di manakah keadaan kita pada hari ini? Apabila dunia dibentang di hadapan kita, kita mengejar dan kita mencari dunia sehingga kita lupa bahawa kita akan dihadapkan di hadapan Allah di yaumil akhirah. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan di dunia ini, kata Allah, kecuali kesenangan yang sementara. Setiap yang hadir pada hari ini hendaklah meletak dalam pemikiran dan kepalanya bahawa kita akan dibangkitkan di hadapan Allah di hari akhirat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari yang tidak ada gunanya lagi harta benda dan anak pinak kecuali mereka yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan akidah yang selamat. Marilah kita membina akidah yang betul, yang berteraskan kepada Al-Quran Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buanglah pemikiran yang tidak diajar oleh Nabi dalam kepala kita, khurafat, syirik, kepercayaan karuk maruk, mengambil berkat kepada benda-benda yang tertentu yang bukan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita membina gaya hidup Al-Quran, gaya hidup Sunnah Nabi yang boleh menyelamatkan kita daripada segala bala bencana dunia dan bala bencana di negeri akhirat. Nabi tidak meninggalkan doa setiap kali lepas daripada tahiyat akhir. Allahumma inna na'uzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Itu yang diajar oleh Nabi. Nabi minta kepada Allah, na'uzubika min azabil qabr, jauh daripada azab kubur, azab neraka, fitnah dunia, fitnah akhirat dan fitnah dajjal. Kenapa Nabi minta fitnah dajjal? Kerana dajjal sedang menghampiri umat Islam pada hari ini. Dajjal bersama tentera-tentera dajjal telah pun menguasai umat Islam pada hari ini. Menunggu ketua mereka dajjal yang besar akan keluar. Sekali dia petik jari, sekali dia petik jari, maka bertebaranlah umat Islam pada hari ini yang mengikut mereka. Oleh kerana umat Islam dihinggapi dengan penyakit cintakan dunia dan takut kepada mati. Ayuhlah memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri untuk
kita menempuh kematian yang merupakan permulaan kepada akhirat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Wal mu'mini wal mu'minat. Al ahyahu minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa qadi al hajat. Allahumma aizz al islam sul muslimin. Allahumma adil islam ونصر المسلمين وعذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين في رهينيا. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين في أراكان في الراخين. اللهم دمر كفرة والمنافقين البوذيين المعتدين. اللهم عليك باليهود والنصارى ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب ويا وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم هذه روسيا جاءت بجيشها وحديدها بظلمها وفقرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك وتقتل المستضعفون من المؤمنين في سوريا. اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اعز الاسلام، اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في الراخين، اللهم انجي المستضعفين المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وعند الاسلام. اللهم أعيد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. يا الله يا Tuhan kami, betapa sedih dan hibanya hati kami melihat umat Islam yang berada di bumi Rohingya, umat Islam yang berada di bumi Rakhine yang telah pun difitnah, ia telah pun dibuat macam-macam kezaliman oleh pemerintah di sana. Ya Allah, batang tengkuk orang zalim itu kami serahkan kepadamu untuk kamu menyembelihnya. Ya Allah, musuh-musuh yang menzalimi itu kami serahkan batang tengkuk mereka untuk kamu sembelihnya. Ya Allah, sembelihlah mereka semua yang buat zalim itu, jangan engkau tinggal walaupun seorang. Ya Allah, dan musnah dan hancurkanlah mereka. Beri kekuatan kepada saudara Islam di sana untuk bersama-sama dengan akidah yang benar. Bila kekuatan saudara Islam di sana untuk mempertahankan maruah mereka, nyawa mereka. Ya Allah, berikanlah akidah yang selamat kepada kami dan kepada semua umat Islam. Mudah-mudahan dengan akidah selamat ini terasa ummatan wahidah dalam hati kami. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina fihim yawman aswada. Allah اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروه على نعمائه ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.